Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada sobat mancing dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya sobat. Sedikit berbagi pengalaman saja sobat ya. Bukan maksud hati menggurui tapi berbagi pengalaman. Yuk kita langsung meraciknya saja sobat ya. Yang pertama kita punya Deho Ecer yang saya beli Rp5.000 sobat ya. Kita haluskan semua. Umpan ini insya Allah cocok untuk mancing siang ataupun mancing malam ya sobat ya. Usahakan sampai lembut ya sobat ya. Umpan murah, umpan ngirit ya sobat ya. Tonton dan simak videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya sobat ya. Oke, bayang selanjutnya kita punya keju crab mini ya sobat ya, yang kecil ya sobat ya. Ini harganya 6.000-an sobat. Kali ini kita gunakan cuman seperempat bungkusnya saja ya sobat ya. Kita parut dulu agar lembut, agar mudah dihancurkan ya sobat ya, biar agak lebih gurih lagi. Karena durasi mancingnya cuma 2 jam ya sobat, jadi umpan cuma sedikit saja. Oke sobat, sudah lembut ya. Dan bahan untuk berikutnya kita punya satu bungkus umpan bondonya sobat ya. Kita gunakan semua satu bungkus. Di biasa kita parut dulu ya sobat ya. Karena ini agak keras umpannya kalau bondon. Jadi harus diparut biar mudah dilembutkan. Kali ini saya akan mancing malam ya sobat ya. Tiket murah, tiket BPJS. Jadi saya umpannya tidak banyak. Sehubungan kolamnya tidak boleh menggunakan kroto, sekali ini saya tidak gunakan ya sobat ya. Kalau mau menggunakan kroto lebih bagus lagi sobat ya. Dan bila sobat punya esen andalan silahkan gunakan esen ya sobat ya. Insya Allah media apa esen aroma apapun insya Allah ini cocok ya umpannya ya. Sekali ini saya tidak main esen, main murnian tanpa kroto ya, tanpa esen. Haluskan sampai benar-benar tercampur ya. Ini amis gurih, aromanya amis gurih ya sobat ya.
air sedikit saja sobat, biar tidak terlalu keras. Dan untuk bahan yang terakhir, seperti biasa saya gunakan biosolar ya sobat ya. Ini fungsinya sebagai penguat aroma dan pengawet umpan ya sobat ya. Biosolar ini cocok untuk semua media umpan ya sobat ya. Kita gunakan cukup satu tetes saja sobat. Jangan terlalu over. Jadi kalau biosolar itu tidak menambah aroma sobat, sebagai penguat aroma malah. Jadi penguat aroma dasarnya bondonya tetap seperti bondon dan yang lain-lainnya sobat ya. Dan fungsinya agar tidak cepat basi juga sobat ya. Kita haluskan benar-benar agar tercampur rata ya sobat ya. Oke sobat, media sudah siap digunakan. Yuk kita langsung mancing saja sobat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener, oi, nyangkut aja nama, oi. Nyangkut, oi. Gede-gede, kalau kik.